Sama aja, Mbak. Iya, Guru. Sudah dapat belum? Nah, kita tunggu semok-semoknya. Yang semok sudah dapat, tadi si ini sudah ngebeli si Pemau. Cuman suaminya itu ngotot gak mau, Guru. Suaminya itu nyawanya kita korbankan. Habisin aja, Mbak. Isinya buat Guru. Masalahnya saya ini udah lemes, Mbak. Guru, kan si Pemau patah si kusi yang behemok tertumpal itu. Waduh, nice. Gak keruan, Guru. Bukan begini lagi, udah. Begini, Guru. Seperti. Nah, Spanyol. Cocok itu. Baru nempel mungkin sudah keluar punya Guru. Cocok. Cocok kan, Guru. Ya, pokoknya gini aja. Kapan ada tumbal perempuan yang semok, kan mau saya pakai dulu tuh. Nah, kekuatan kita nambah tuh. Pasti, Guru. Kami cari. Kami juga ingin jadi orang hebat. Ingin kuat. Benar enggak, Reno? Pasti kami akan. Iya. Saya makin montok. Pokoknya Guru tenang saja, Guru. Itu akan menambah kekuatan, Guru. Iya. Sudah kami bilang, Guru. Apapun akan kami lakukan. Benar. Yang penting kami sakti. Ya. Pokoknya kita kasih pelajaran yang namanya apa, komplotan Bang Ri Lampung. Ah, parat itu. Tim-timnya itu. Sama congok-congoknya itu. Biar tahu kok mereka itu. Kita beri pelajaran lagi. Mana? Sebentar lagi, Guru. Sebentar lagi, Guru. Kita muntah darah. Nah, itu kayaknya udah ada soal-soalnya, Guru. Coba. Sudah datang. Pali. Oh, sini Pemau. Sini dia. Sini. Aja, Bos. Hah? Ini dia orangnya, Guru. Bagaimana? Punya anak gadis juga nih. Ya. Dia ini tidak mau menyerahkannya, Guru. Tapi istrinya lebih begini, Guru. Lebih mantap. Kalau memang istrinya lebih begitu, istrinya aja. Hah? Istrinya yang diambil. Istrinya. Jadi ini diapain kita? Diapakan ya? Kita bunuh aja. Kau. Ya, kami setumpalkan kau. Istrimu kami ambil. Benar. Nah, kau. Jangan kau mau ini melawan kau. Kami bantai di sini nanti. Kau akan kami tumbalkan untuk bantai. Nanti kan tumbalkan saja. Iya. Istrinya kan belum tahu, Guru. Biar Bang Red tahu ya. Biar nambah marah dia. Guru. Kita habisin warga-warga yang membakar. Kau. Diam kau. Diam kau. Diam kau. Bang, kena kau isi, jangan terlalu semok kau. Bagaimana ini model istrinya? Putih. Wah, putih lagi. Aku juga baru ini ngeliat, Reno. Putih barasi, Pak. Iya, Guru. Aku sudah sering lihat wanita. Cuman ini, bukan begini lagi. Begini. Wah, remok. Wah, iya. Buat Guru tadi. Ya pasti lah, Reno, buat Guru. Guru mah orang mayang. Kau jangan begitu, Baron. Kau mau sakti tidak, kau? Apa kau ngerepon-repon istri Bang Red? Diam kau, diam! Guru kita saja. Diam kau! Jangan kau naksir juga, ha? Iya. Jangan begitu, Baron. Kita bisa cari yang lain lah. Kau mau ngomongin istri itu, Bang Red? Kau diam kau! Kita persembahkan dulu ke guru kita, baru usah. Nanti begini, Guru. Dia kan pasti kita bunuh ini. Kita buang dia ke lembah itu. Iya, kita buang aja. Nanti aku pura-pura datang ke rumahnya, bawa suami ini sakit. Nah, itulah kesempatan licik, Bang Red. Diam, Bang. Kau licik, Bang Red. Sama kau. Diam kau. Banyak omong kau ini. Kami jadi ketumbal. Kami jadi ketumbal kau nanti. Istri kamu montok ya? Tanya itu, kami. Ya makanya badan sampai kurus, Guru. Begini terus ya ini. Jawab tuh, guru kami lagi bertanya. Capek kamu ini. Dia aja tak nyangka Guru dapat istri montok itu. Coba ditanya dulu, Guru, buat saya aja gitu, Guru. Udah enggak usah cerita lagi, Reno. Saya tahu montok udah nih. Kita tahu, Guru, ya. Montok udah tahu. Jadi mau kita apakan ini, Guru? Musnahkan saja. Ya, kita tumbalkan dia istrinya. Kita buat pemuja. Guru. Iya. Boleh. Kira-kira, Guru, dia apa kan? Yang bagusnya. Kita habisi, kita lari ke sana. Kita buang dia ke sana. Iya. Buang aja di sini, ya. Enggak, biar di sini dulu. Kita jalan-jalan ke sana dulu. Siapa kau? Sana saja. Wah. Ini biarkan di sini saja. Kita bawa ke sana. Nah, tiada yang lewat. Ada apa pejalan kaki? Cepat masuk. Belum ada warga. Ya, itu di bawah saja. Bangun. Tumbalkan ini. Astaga, dia. Awalnya pergi mana? Dia tak pulang asal.
Dari guru kami dari naksir. Kalau kamu tidak memberikan istrimu, kau yang kami jadikan tumpal. Gimana guru? Sana lagi, sana. Bukan di bawah pohon itu guru. Kita nanti balik lagi. Oh, nanti kalau sini ya? Iya, coba kita cek dulu lokasi. Dulu guru, nanti dia pergi lari. Langsung habisin lagi guru. Dia pohon sini kau. Kita lari kau. Ayo kita pergi guru. Modar dia. Modar. Diam. Guru, di atas sini guru. Di atas sini. Bangsat itu satu persatu diambil ditobatkannya. Aku juga heran tuh, si Re itu bukan manusia, nah, ya guru. Siluman dia itu. Yang namanya si Barak kemarin, Ringo, itu udah kena totok gitu sama saya. Sama guru? Oh iya, sama guru itu. Jadi bisa dimainkan dari jauh mereka itu? Nah, tergantung si Re itu, bisa nyembuhin gak dia? Nah itu aku khawatirkan guru, Re itu kan siluman, dia itu terlalu sakti. Makanya aku dipusing luar aku biasa. Guru. Kekuatannya itu luar biasa. Iya, kekuatan luar biasa. Pakai trik. Cuman aku lebih percaya sama kau guru. Aku tahu ilmumu hebat kau ini. Bilang Bon, sama Bang Rel Lampung Bon. Terima tantangan hari ini Bon. Jam 5 sore guru. Jam 5. Hai Re. Aku mewakili dari guru bersama rekan-rekan menantang kau sore ini. Di Bukit Tengkorak ini. Kalau kamu jantan kau datang sini, kau dengar Re. Sini kau. Di atas bukit ini ya. Bawa kroco mumutmu itu. Habis kau sore ini. Di atas bukit ini bagus ini. Penasaran tuh. Datang sini aja dia tempur. Bukan tempur habis-habisan. Pokoknya jangan beri ampun lagi. Aku siap kakar macan aku cabit-cabit perut. Tapi dia menghadapi dia itu harus hati-hati pak. Harus pakai trik. Kalau aku dengar tadi itu dia mau menyusun strategi. Oh dia untuk menghancurkan. Berarti kau mendengar? Tadi kau ketemu Re kau, memang. Aku bertemu Re, cuma aku tidak terlihat oleh dia. Oh, berarti kau tadi mengintai? Ya, aku tuh mengintai dia. Dia bilang katanya sekitar jam 5 nanti, hah? Dia orang itu satu tim itu mau masuk ke sini ke buku tempat. Mencari guru kita lagi. Mencari guru kita. Hati-hati guru. Kita harus siap-siap ini guru. Iya. Kita ini emang harus mata-matai. Iya. Kalau bisa guru itu tadi cepat ditumpalkan guru. Benar. Harus kita mata-matai. Jangan-jangan. Kita harus dapetin perempuannya dulu. Oh, sarang perempuan dulu? Minimal 3 hari. Kita penam dulu 3 hari. Baru bisa kita. Ini kanjut abah ini. Aduh. Kanjut, kenapa? Pantes aku lihat sudah begini. Wah, kanjut abah udah begini. Aduh. Jumpahnya sudah. Sabar. Depan terus, Denok. Sabar aja, Pak. Iya, tenang aja. Yang semok, Denok nanti pasti datang, Pak. Mana gede lagi. Abah ini kan punya kekuatan. Pasti kontak pasti. Aku kira bawa pentungan kau tadi, guru. Gimana, Pak? Di atas bukit ini apa? Apa kita di atas itu? Ayo, kita cepat. Ayo. Tidak bisa tinggal diam. Ini harusnya kita buat video yang bun ya. Iya guru biar tahu, sering biar dia lihat. Kurang ajar tuh. Bisa punya di sini tuh, sok kumbang banget. Awas, awas, awas. Dibilang, namanya dibilang orang itu berkepor. Kita juga bisa pantau guru ke bawah sana juga. Itu jurang itu. Itu memang cocok buat lempar ke Sirri ke sana. Mana jurang? Itu bawah itu guru. Jurang. Ayo, ayo, ayo. Jurang. Jurang yang benar-benar jurang. Pas ketemu lempar ke bawah. Itu jurang sangat dalam, Tren. Awas. Thank you.
semua. Iya, Pak. Pokoknya kita bikin strategi, kita pantau di sini. Dan gimana caranya supaya pasukan-pasukan Bari Lampung ini kita habisi satu persatu, Pak. Benar, Guru. Kalau rame-rame kayak mereka itu kuat. Maka satu-satu. Ya, kalau bisa ya kita harus susun strategi Guru. Kalau aku boleh tahu nih, Guru, jenggotnya sudah berapa tahun ini? Oh, jangan kepesan tuh sendiri, jenggot. Iya, maaf ini, Guru. Iya. Panjang sekali jenggotnya. Umur Guru kita lebih tua dari Aba Jarot. Nah, iya. Bahkan kecilnya Aba Jarot, Guru kita tahu. Ya, karena dia sering makan perawan dan makan nyawa itu. Ada apa, Guru? Apa kau merasakan kehadiran itu? Iya, benar. Ada apa, Guru? Sepertinya dia merasakan. Merasakan. Oh. Coba sini. Itu rombongan siapa itu? Mana? Rombongan kita itu. Mereka ini seperti lagi diskusi. Iya. Itu. Makanya aku bilang tadi mereka itu menyusun strategi. Iya. Lagi aku diskusi. Mendengarkan mereka itu tadi. Ini nyamar di sana. Oh iya, lagi diskusi mereka ini. Kurang ajar, Bon. Diskusi dia. Diskusi benar. Guru. Kita naik lagi ke atas saja. Kita naik ke atas sana. Kayaknya mereka mau mencari kita, Guru. Ayo kita hadang ke sana saja. Tapi mesti di belakang mereka itu. Sepertinya kalau kita ke sana aja, Guru. Ayo kita ke atas. Kita ke atas saja. Habis tempat mereka naik. Sebelum mereka naik, biar aku dulu. Aku sambil menghadapi mereka. Benar. Sepertinya itu suara. Ya, Guru. Ya, kalau sudah sampai nanti, kita di situ selesai. Baru kita hadapi mereka. Ini kita dapat dua. Iya. Dua momok. Ya. Satu saja kita. Ya. Buat sahabat-sahabat. Rey ya. Tunggu pembalasan saya ya. Hari ini saya tunggu. Ya? Guru Sakti apa kami nih? Tahu dia. Habis-habisan ya. Benar, ingat itu. Apa Yono Karung nih kalian mau tahu? Apa? Hati-hati aja kau, Ri. Hati kau ya. Sudah, Bon, kita tutup aja, Bon. Sana aja, Bon. Sana aja, Guru. Nanti kita keburu takut. Lihat mereka. Sudah kita sini aja, Guru. Kita bisa mengawasi semua sekeliling di sini. Nah, kita berada di tempat yang tinggi. Tenang saja, Guru. Sini wilayah sini sudah wilayah kita semua. Jadi masih tahan kan, Guru? Tahan. Ini yang masih tahan kan? Sudah. Ya, masih tahan. Ini apa ini? Apa merasakan sesuatu? Ada yang menyerang. Ada yang kedatangan tamu kita. Rasakan ini dulu ya. Oke. Kita ini. Kami nanti dulu, kursi saja ngobrol sama mereka. Nah, melihat ya. Mereka itu, Guru. Siapa yang di situ itu? Kau kabari coba saja nanti, Bon, kalau misalnya ada. Siap, Rino. Benar itu lah. Nanti apa ini merasakan ada yang datang, Pak? Guru, bisa nggak Guru kesini sebentar? Ada yang tak apa, Mbak? Ya, jangan. Boleh, boleh kesini, cuma jangan ribut. Jangan. Kita incar saja mereka. Lihat itu, Guru. Ada apa rame-rame di bawah itu, Mbak? Itu kayaknya itu tim Ray itu. Sudah ribut sama rombongan si ini tuh. Anak buah Guru. Sahabat kita juga. Berarti Guru lagi. Si Marvel di orang itu. Sudah menghadang dari bawah. Menghadang mereka diskusi. Sama Wakari kayaknya itu.
Sudah, biarkan dulu guru, kenapa tidak guru? Bagaimana guru, kita lari ke atas saja. Mending kita ke atas saja guru. Kita naik lagi ke atas, biar tidak terganggu. Ayo guru. Kita tahan dulu sini guru. Tahan dulu sini guru. Tahan sini dulu. Hei, Tizan! Kau kemana, Tizan? Kemana dia? Nah, dia mau ke... ngambil ini itu. Ngambil tagihan itu, Pak. Iya. Biasa, Pak. Tagihan itu di mana-mana. Biasa. Jatah kampung itu harus diambil. Semua itu sama, Pak. Upeti-upeti itu harus diambil. Pokoknya yang panen sawit di pantai, ya, Bon? Ya, siap. Jangan sampai lewat. Iya. Benar, Pak. Yang panen madu, jangan sampai kecolongan sama si Rel... bangsat itu. Benar, siap. Berarti setor sama apa semua ini nanti? Iya. Ini guru lihat di bawah itu. Ini kan capek. Capek. Panen nanti kita yang nikmati. Nanti kami setor semua dengan guru. Jangan bagi dua. Enak aja bagi dua. Kita ambil semua. Kita ambil semua. Iya. Aku bagi-bagi dua. Gue enak bener mereka bagi dua. Nanti setor semua sama guru. Tenang saja. Itu yang kerja tinggal dua orang lagi itu guru. Kemarin 20 orang sudah aku suruh pergi. Iya. Kenapa, Bos? Karena tak mau ngasih. Mau ngasih. Oh, koncok aja dia. Mereka berontak. Koncok aja dia kalau ngomong ngasih. Betul, Bos. Iya. Oh iya, iya. Tinggal dua orang lagi tuh, guru. Dua orang lagi. Dari 20 orang tinggal dua. Pokoknya kapan dia malas, sikat. Malas sikat, ya. Tenang saja, guru. Kami kasih ondol-ondol. Sudah kau gentingnya tadi? Sudahlah. Ya, jangan-jangan tahun ini ngemprot terus deh ini. Masa 5 kali kencing hari ini? Kau ini kayaknya salah ambil, kau ini pita ilmu wanita juga, nah, baru. Kan itu. Sama guru kita dari ini. Tadi dia ngemprot terus. Curiga kau ini. Dari kemarin aku minta kan ilmu sakti. Tapi saya sebenarnya sama dia nih. Dia ini meskipun dikasih apa iming-iming sama Bang Lampung kalau kau buat ini. Oh, ya pasti. Ya, ini guru. Ini baru ajak aku guru. Kau jadi pengkhianat dengan guru. Nah, tidak apa. Kalau kau kalau kau jadi pengkhianat dengan guru, santai dengan guru. Saya enggak saja dia ini guru. Jadi musuh sahabat Bang Lampung siapa? Kimercon itu. Kimercon. Si Jordi ini saudara dia ini guru. Makanya saudara itu. Saudara Baron. Aslinya si Jordi itu. Iya. Dibantai itu. Sama mereka itu. Makanya dia kemarin datang Jordi apa si Kimercon Lampung ya, nemuin Bang Ray itu. Dia ini nemuin aku. Teman, mau suruh pulang, aku tahan. Aku suruh bantu kita di sini. Bagaimana Bang Mon? Hah? Dari dulu kita. Ya sudahlah. Ayo, guru. Guru. Ada apa Tizon? Ada apa Tizon? Ada setan-setan itu di bawah. Hah? Ada setan-setan itu guru di bawah. Hah? Di mana? Eh, itu setan, Bos. Bos, itu Bos. Hah? Di mana? Di mana? Kenapa? Ada apa ini? Kita guru, kami diserang guru. Guru, kami diserang guru. Tolong bantuan guru kami, diserang. Ayo, sini ada guru kami ini. Jangan suka bantu. Bosan. Ya, tetapkan deh.